Rukyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid apa? Masjid Al-Muhajirin Pondok Kopi ya? Kebon Kopi. Kebon Kopi Bandung apa Cimahi? Cimahi. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan tentang ikhlas. Pertemuan yang lalu, sebulan yang lalu, kita membahas tentang urgensi ikhlas. Salah satu alasan betapa urgennya ikhlas adalah ikhlas itu disebut aslu kulli khairin, pokok pangkal seluruh kebaikan. Semua kebaikan itu bersumber berasal dari keikhlasan. Berkata Syekhul Islam ketika menerangkan poin ini. Wadzalika anna syaitana ja'ala likulli syai'in min al-khalqi nadhiran fil batil. Fa inna asla syarri wal isyraku billah. Kama anna asla al-khairi wal ikhlasu lillah. فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ خَلَقَ الْخَلْقَ لِيَعْبُدُوهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أَرْسَلَ الرُّسُلَ وَبِهِ أَنْزَلَ الْكُتُبَ. Setan selalu menjadikan dalam segala sesuatu tandingan kebaikan berupa kebatilan. Selalu setan itu membuat kebatilan sebagai tandingan bagi kebaikan. Sedangkan seluruh kebatilan berpokok pangkal kepada perbuatan syirik kepada Allah. Menduakan Allah Azza wa Jalla. Itu pokok pangkal semua keburukan. Maka pokok pangkal semua kebaikan adalah ikhlas. Makna ikhlas memurnikan seluruh penghambaan, seluruh ibadah dan seluruh niat amalan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang ibadah, amal soleh, niatnya bukan karena Allah, lahirlah keburukan. Ada riya di sana, ada sum'ah di sana, ada takabur di sana, ada ketersinggungan apabila keinginan yang dia inginkan dalam ibadahnya itu tidak tercapai. Orang yang riya ingin dipuji di dalam ibadahnya. Ternyata setelah ibadah, setelah amal soleh, pujian itu tidak ada. Maka yang ada celaan. Dia kecewa. Dia bersedih. Lalu dia marah, lalu muncul kebencian kepada orang yang mencelanya atau benci kepada orang yang tidak memujinya, tidak menghormatinya, tidak menghargainya. Kata orang Cimahi, belik, pundung, gitu ya. Dan itu keburukan. Berpokok pangkal pada ketidakikhlasan. Berpokok pangkal pada riya. Berpokok pangkal kepada syirik khafi. Syirik kecil berupa riya, sum'ah, ujub atau takabur dan yang sejenisnya. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah hanya kepada Allah. Untuk itulah diutusnya semua rasul. Untuk itulah diturunkannya semua kitab, seluruh kitab Allah. Dari dulu Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran dan seluruh Nabi dari zaman
Nabi Adam, terus Nuh, Idris, Saleh, Ibrahim dan seterusnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus dalam rangka menegakkan penghambaan kepada Allah, hanya kepada Allah. Ibadah kepada Allah, tidak cukup hanya ibadah tapi memurnikan, mengikhlaskan peribadatan itu. Memurnikan dalam dua hal, mengikhlaskan dalam dua hal. Pertama, ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah, tidak ke patung, tidak ke jin, tidak ke setan, tidak ke ruh orang yang sudah mati, tidak ke bintang, tidak ke bulan, tapi hanya kepada Allah. Pertama, kedua, ikhlas dalam hal niat. Kadang ada orang nyembahnya kepada Allah, salat, saum, tapi ada unsur riya dalam niatnya, ya, tidak ikhlas juga. Kalau menyembah kepada selain Allah adalah syirik besar, kalau menyembah kepada Allah dengan niat riya, syirik kecil. Baik syirik besar ataupun syirik kecil adalah pokok pangkal seluruh keburukan. Berarti keikhlasan tauhid adalah pokok pangkal seluruh kebaikan. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelum engkau, hai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada rasul itu bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain aku, maka sembahlah aku. Semua nabi diutus oleh Allah untuk mengajak manusia hanya ibadah kepada Allah dan ikhlas dalam menunaikan ibadah itu. Semua nabi menyatakan, ya qaum i'budullaha malakum min ilahin ghairuh. Hei kaumku, sembahlah oleh kalian Allah yang tidak ada sesembahan lain bagi kalian kecuali Allah. Jadi pokok pangkal seluruh kebaikan adalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apa saja kebaikan yang lahir dari ikhlas? Oh, pertama, niat yang ikhlas bisa melahirkan pahala walaupun tidak diikuti oleh amal. Hanya niat saja. Niat untuk melakukan kebaikan. Itu sudah dicatat. Dan bila tidak jadi dilakukan karena ada uzur, maka tetap pahalanya itu dapat. Utuh, tidak kurang sedikit pun. Seperti contoh umpamanya orang mau saum Senin atau Kamis, saum sunat, sudah niat, sudah sahur, ternyata pagi harinya jam 7, jam 8 menwa, mencret wae. Akhirnya dia ke dokter, harus minum obat, oralit dan seterusnya. Saumnya jadi apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena ada uzur. Sudah niat, bukan niat lagi, sudah sahur gitunya. Maka pahalanya utuh. Pahalanya itu sama dengan yang saum. Tidak dikurangi sedikit pun, hanya karena niat yang ikhlas. Seorang ikhwan pas ngong azan zuhur, dia sudah mau ke masjid. Karena sholat berjamaah di masjid itu berapa? 27 derajat dibanding sholat sendirian di rumah. Dia ke air, dia berwudu, dia pakai gamis, dia pakai kopiah gitu ya. Gerte hujan, badag. Bukan sekedar gerimis ya mah. Hujan angin, dor-dar gelap gitunya. Tidak ada payung, tidak ada jas. Enggak jadi ke masjidnya, sholat di rumah. Pahalanya 1 apa 27? 27. Oleh karena itulah maka niat yang ikhlas melahirkan pahala sekalipun tidak jadi beramal.
Berkata Syekhul Islam dalam masalah ini, anna niyatal mujarradata minal amal yuthabu alaiha wal amalul mujarrad anin niyah la yuthabu alaih fa innahu qad thubita bil kitab wa sunnah wa ittifaqil a'immah anna man amila al a'mal as salihah bi ghairi ikhlas lillah lam yuqbal minhu dhalik. Sesungguhnya niat yang kosong dari amal, niat saja tapi amalnya enggak jadi. Kalau enggak jadinya karena uzur, pahalanya utuh. Kalau enggak jadinya tanpa uzur karena malas, dapat pahala apa tidak? Dapat, tapi satu. Sesungguhnya kata Allah Azza wa Jalla kepada para malaikatnya, hey malaikatku catat, idza hammal amdu ala amalin, apabila hambaku, seorang hamba berniat untuk melakukan amal soleh, kebaikan, catat itu satu pahala. Dan bila tidak jadi dilakukan, maka tetaplah pahala yang sudah dicatat itu tidak dihapus. Mungkin tidak jadinya itu karena malas, karena haroream, baru niat sudah dicatat. Dan bila jadi dilakukan, tambahkan pahala berapa? 10 kali lipat. Kalau jadi dilakukan, pahala 10 kali lipat. Kalau enggak jadi tanpa udzur, hanya malas, hanya haroream, maka tetap dicatat satu pahala. Dan kalau tidak jadi karena udzur, maka tetap dapat 10 pahala. Umpamanya nih, ikhwan akhwat dapat BC. Terus dibaca bahwa di Masjid Al-Muhajirin, Pondok Kopi, Cimahi, Kebon Kopi Cimahi, kan diadakan kajian tentang ikhlas. Ustaznya orang Sunda. Nah, mau hadir. Sudah dikontak ikhwan atau akhwat. Kemudian sudah niat mau hadir. Sudah janjian ya, ya jam berapa? Jam 4. Ya. Walaupun Ustaz kadang-kadang telat, enggak apa-apa. Asal jangan Mustami yang telat. Nah, ternyata pada waktunya ger hujan. Padahal pakai motor tuh. Akhirnya wah hujan, di jalannya juga banjir, enggak jadi. Pahala ngajinya dapat enggak? Tetap dapat. Kalau tidak jadinya karena ada uzur dan dapat 10 kali lipat. Tapi umpamanya kalau tidak ada uzur, tidak hujan, caang gitunya, tidak macet, dan haroream dipikir-pikir haroream. Kebayang 1,5 jam duduk berdesak-desakan hareudang bayeung yang terus teas lagi tempat duduknya, ustadz enak di kursi empuk. Empuk memang, rada teas mah ustadz. Panas bujur tah, panas cangkeng tah, disindiran terus ke ustadz deh. Haror ya mah, mal jadi. Dapat pahala? Dapat, tapi satu, niat yang baik tadi. Makanya, anna niyat al-mujarrad min al-amal yusabu alayya, bahwa niat yang tidak disertai amal tetap diberi pahala. Pahala minimal satu kalau tidak jadinya karena malas, dan dapat 10 kalau tidak jadinya ada uzur. Sebaliknya wal amalul mujarradu anin niyah la yusabu alayya, kalau amal tapi tidak disertai niat yang ikhlas, tidak dipahalai, bahkan diazab, berubah amal itu menjadi maksiat, bukan karena amalnya tapi karena niat yang salah, riya umpamanya ya. Fawailul lil musallin, salah satunya adalah alladzina hum yuraun, wail, celaka itu bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang riya, selain sahun di ayat sebelumnya. Riya
disertakan dalam sholat, diancam fawailul musallin. Celaka tuh orang yang sholat seperti itu. Bukan sekedar tidak diberi pahala, tapi juga diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, di antara dalil yang menyatakan niat yang ikhlas pahala si pelakunya dipahalai adalah sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang orang-orang yang mau ketika mau perang, mereka ada uzur sakit, tidak bisa ikut perang. Biasanya ikut. Tapi kali ini tidak. Kata Nabi SAW ketika di perjalanan menuju medan perang, istirahat kan, beliau bersabda, inna bil madinati aqwaman masirtum masiran walakhatatum wadian illa kanu ma'akum. Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang tuh. Tidaklah kalian berjalan menuju jihad. Tidaklah kalian melintasi sebuah lembah. Kecuali mereka dulu selalu bersama-sama kalian. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah wahum bil Madinah. Wahai Rasulullah. Mereka sekarang tidak ikut, tetap tinggal di Madinah. Dijawab, ya wahum bil Madinah habasahumul udhur. Mereka tetap tinggal di Madinah, mereka tertahan oleh udhur. Oleh adanya halangan. Baik sakit atau yang lain-lain, atau orang tidak sakit. Tapi oleh Nabi SAW ditugaskan untuk tetap tinggal di Madinah. Jangan sampai Madinah kosong karena semua tentara keluar menuju medan perang. Nah, mereka tetap memperoleh pahala seperti pahala yang Allah berikan kepada kalian. Niatnya ada, mereka ingin tuh. Tapi tidak bisa. Karena ada uzur sakit atau yang lainnya. Niatnya ada, amalnya tidak ada. Pahalanya tetap utuh. Ini menunjukkan bahwa pahala tetap diperoleh hanya karena niat walaupun tidak disertai amal. Kalau tidak disertai amalnya karena ada uzur, pahalanya utuh sama dengan orang yang beramal. Kalau tidak jadi beramalnya karena malas, bukan karena ada uzur syar'i, pahalanya tetap dapat, tapi satu yaitu pahala niat yang benar, niat yang baik. Inilah kebaikan pertama dari niat. Niat bisa meraih pahala walaupun tidak disertai dengan amalan. Kalau tidak jadinya karena malas dapat satu pahala, kalau tidak jadinya karena ada uzur tetap dapat pahala utuh. Kedua, kebaikan kedua. Kebaikan kedua dari keikhlasan. Al-ikhlas aslul adli. Keikhlasan adalah asal dari keadilan, sumber bagi keadilan. Adil itu berpokok pangkal dari keikhlasan. Berkata Syekhul Islam tentang masalah ini, ما قررت في غير هذا الموضع بأن التوحيد الله الذي هو إخلاص الدين لله والعدل الذي نفعله نحن هو جماع الدين يرجع إلى ذلك فإن إخلاص الدين لله أصل العدل كما أن الشرك بالله ظلم عظيم. كتب ليو. Sudah kita terangkan di beberapa bagian dari pembahasan yang lalu. Bahwa tauhid yang isinya ikhlas, mengikhlaskan seluruh pelaksanaan agama ini hanya untuk Allah, yang sedang dan selalu kita lakukan, ya,
Seluruh permasalahan agama berporos pada keikhlasan ini. Karena ikhlas adalah pokok pangkal dari keadilan, sebagaimana syirik adalah pokok pangkal dari kezaliman. Lalu beliau berhujjah dengan pepatah Luqman Al-Hakim kepada anaknya, yang oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran surah Luqman ayat yang ke-13. Allah berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kata Allah, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia menasihati atau mengajari anaknya, wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah. Syirik bahasa Arab, bukan bahasa Sundanya. Syirik bahasa Sunda mah artinya iri dengkinya, mana mah syirik wae ka urang teh gitunya. Atama iri dengki. Masa kepada Allah iri, bukan syirik dalam arti iri eta mah. Syirik bahasa Arab artinya menduakan Allah dalam hal ibadah. Kepada Allah ibadah, kepada selain Allah juga ibadah. Itu syirik. Jangan sampai salah faham. Masa orang yang suka sholat disebut musyrik? Iya, kalau selain sholat dia juga berdoa kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah. Apa orang musyrik zaman bahula tidak menyembah Allah? Menyembah Allah. Pernah saya kemukakan riwayat Imran bin Husain sebelum masuk Islamnya ditanya, kam ilahan ta'bud, betapa sesembahan yang kamu sembah? Dia menjawab, sab'ah, wahid fis sama wa sitah fil ard. Yang saya sembah 7, saya punya Tuhan 7, hebat. Satu yang ada di langit yaitu Allah, 6 lagi ada di muka bumi. Lalu oleh Nabi SAW ditanya, ilah yang mana, sesembahan yang mana di antara ketujuh tadi yang paling kamu takuti azabnya, yang paling kamu harapkan karunianya, yang mana? Dijawab, alladzi fis sama, yang ada di langit, yaitu Allah. Lalu beliau menyatakan, u'budhu wahdah watsruk masiwah. Kalau begitu sembah dia saja yang satu, tinggalkan ilah-ilah yang lainnya. Orang musyrik zaman baheula menyembah Allah. Tapi kenapa mereka disebut musyrik? Karena mereka juga menyembah kepada selain Allah. Jadi disangkanya orang musyrik itu orang yang tidak menyembah Allah. Bukan. Menyembah kepada Allah tapi menyembah juga kepada selain Allah. Berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada syaitan, kepada ruh orang yang sudah mati dan seterusnya. Padahal berdoa adalah ibadah ya. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah, jadi Allah Azza wa Jalla menerangkan wasiat Luqman kepada anaknya. Hei anakku, jangan kamu syirik kepada Allah. Jangan kamu menduakan Allah dalam hal ibadah. Ibadah kepada Allah, ibadah juga kepada selain Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik itu kezuliman yang amat sangat besar. Kita sering kan mendengar makna zalim. Apa makna zalim teh? Wad'u syai fi ghairi makani. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Umpamanya ya, kopiah kan harganya murah ya. Ini tuh paling 10 ribu murahnya. Kalau di Saudi ini 2 real kalau satuan. Tapi kalau kita beli satu bungkus, satu dus berapa? 12 biji, 12 helai, itu bisa 15 real. Jadi 1 real lebih lah. 1 real itu cuma 4.000. Paling satunya ini 6.000. Di sini dijual berapa? 20-nya. Gede itu untungnya tuh. Ini murah, 5.000, 6.000. Ada sepatu yang mahal, 1 juta. Ada sepatu yang 1 juta? Oh, yang lebih juga banyak.
di pareman deui budak. Nah, karena sepatu mahal, 1 juta disuhun. Disimpan dina kepala, kemudian kopeah karena murah, diinjak. Adil apa tidak? Tidak adil, dah bukan pada tempatnya. Kenapa kamu atas sepatu disuhun? Dah 1 juta tuh. Iya mau murah kan 5 ribu gitu, maka ditincak. Tetap bukan pada tempatnya, itu enggak adil itu, zalim. Adil itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Lawannya adalah zalim. Maka kalau memakai sepatu hanya karena mahal sampai disuhun, itu zalim. Memakai kopiah tapi di kaki hanya karena murah, itu juga zalim. Sebab menempatkan itu bukan pada tempatnya. Kenapa syirik disebut kezaliman yang terbesar? Karena menempatkan ibadah bukan kepada yang haknya. Ibadah itu hak siapa? Allah. Makhluk tidak boleh. Tidak berhak menerima ibadah. Sehebat apapun. Makhluk yang hebat siapa? Malaikat. Jibril umpamanya. Tidak boleh diibadati. Tidak boleh disembah. Dihormat, iya. Dihargai, iya. Dipuji, dicintai, wajib. Tapi disembah enggak boleh. Dimintai dengan doa kita, wahai Jibril, beri saya jodoh, sudah jomblo lama. Enggak boleh. Enggak boleh. Syirik namanya. Hanya kepada Allah kita boleh ibadah. Boleh mengabdi. Kepada selain Allah tidak boleh. Maka ketika ibadah ditujukan bukan kepada Allah, itu sezalim-zalim kezaliman. Seburuk-buruk keburukan. Maka disebut inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Sezalim-zalim kezaliman. Maka kalau syirik adalah sezalim-zalim kezaliman, berarti tauhid. Dan inti dari tauhidlah keikhlasan. Karena tauhid menesakan Allah dalam hal ibadah, ya. Dan itu ikhlas, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Intisari dari tauhidlah keikhlasan. Maka kalau syirik disebut sebesar-besar kezaliman, maka berarti tauhid dan keikhlasan adalah seagung-agung keadilan. Lawan dari zalim. Maka berkata Syekhul Islam, wa syirku wal ikhlas diddan. Diddani. Faman haqqaqal ikhlas nafa syirk. Wa man nafa syirk nafa zulm. Wa man nafa zulm aqamal adl. Fal ikhlas arslul adil. Sesungguhnya syirik dan ikhlas adalah dua lawan. Dua musuh bebuyutan. Sebab syirik itu lawan dari ikhlas. Maka siapa orang yang mengaplikasikan keikhlasan, mewujudkan keikhlasan, berarti dia sudah menafikan syirik. Menafikan itu meniadakan syirik. Membersihkan dirinya dari syirik. Siapa orang yang sudah menafikan syirik, berarti dia menafikan kezaliman. Meniadakan kezaliman. Membersihkan kezaliman dari dirinya. Siapa orang yang sudah menafikan kezaliman, berarti dia telah menegakkan lawan dari kezaliman. Apa lawan dari kezaliman? Adil. Berarti dia sudah menegakkan keadilan. Maka ikhlas adalah sumber dari keadilan. Ikhlas itu pokok pangkal bagi keadilan. Inilah kebaikan yang kedua dari ikhlas. Ketiga, tadi kan saya sering menyebut-nyebut dan juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa tauhid itu intinya adalah ikhlas. Kenapa? Karena tauhid itu enggak bisa tegak tanpa ikhlas. Siapa yang tidak ikhlas, tauhidnya pasti hancur itu. Karena kalau tidak ikhlas masih menduakan ibadah selain kepada Allah azza wa jalla. Minimal menduakan niat.
Sok orang ibadah haji atau umroh. Kalau ditanya kenapa haji umroh, dah wajib atau ini melaksanakan perintah Allah. Tapi dalam pelaksanaannya barijeng dibarengan ingin dipuji ku batur. Ayah nu gitu ayah ente? Ayah. Ibadah umrohnya hajinya belum, riaknya tuh sudah didahulukan. Pas mau daftar, alhamdulillah atas karunia Allah saya sudah daftar umroh. Doakan ya kawan-kawan semoga umrohnya mabruroh. Cetrek waktu daftar, nantinya difoto ya. Mak-mak senyum dikit, trek, tempel dina pacebok ta. Jutaan orang seluruh dunia tahu si anu mau umroh. Itu ria apa ingin kapuji? Ria dan ingin kapuji. Ngapain di uar airnya? Nah, terus ikut manasik. Cetrek, cetrek lagi. Lagi ikut manasik umroh. Berarti seminggu lagi berangkat. Doakan ya teman-teman semoga ikhlas. Cetrek lagi, tempel lagi di pasebok tadi ya. Pas beres manasik dibagi koper, dibagi perlengkapan umroh dan seterusnya. Plus buku panduan, ada doa-doa yang panduan harus dibaca di sana. Ceklek, 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 dewe di foto. Ya, tempel lagi di pas cebok. Terus begitu umrohnya belum. Rianya sudah didahulukan. Itu untuk Allah apa bukan? Sama sekali bukan. Apalagi pas di sananya, di depan Ka'bah, datang lewat orang. Tolong foto saya ya, saya lagi berdoa di hadapan. Ka'bahnya harus kelihatan. Terus dia ekspresi berdoa di jebewok-jebewok. Berdoa apa tidak? Enggak, acting ya. Acting segala. Jadi riaknya jauh lebih banyak. Ada gak yang begitu? Pertanyaannya bukan ada atau tidak, ada enggak yang tidak begitu? Nah, itu agak susah menjawab. Sigana mual ayah, kabeh gitu. Sehingga gitu. Jadi, tauhid tidak akan tegak, terwujud tanpa keikhlasan. Berkata Qatadah rahimahullah, walakin ad-din al-wahid alladhi la yuqbalu ghairuhu at-tauhid wal-ikhlasu lillah alladhi ja'at bihir rusul. Kata Qatadah, agama satu-satunya yang tidak akan diterima agama lain kecuali itu, intinya adalah tauhid dan keikhlasan kepada Allah yang dibawa oleh para rasul. Inti dari tauhid tadi sudah dikatakan mengesakan Allah. Dalam dua hal, pertama dalam hal kepada siapa ibadah itu tertuju. Kedua, niat ketika beribadah kepada Allah itu. Niatnya full, murni, 100% karena Allah. Atau terselip niat-niat lain yang berkaitan dengan hal-hal yang terlarang. Seperti ingin dipuji, ingin pangkat, ingin jabatan, ingin popularitas, dan yang sejenisnya. Berarti dibagi dua tuh niatnya. Tidak murni lagi. Tidak mengesakan lagi Allah dalam hal itu. Karena tidak ikhlas. Maka inti dari tauhid adalah keikhlasan. Berkata Syekhul Islam, Wal-Quranu kulluhu mamlu'un min tahqiqi hadha tauhid. Wa da'wati ilaihi wa ta'liqin najah wal falah wa iqtidai sa'adah fil akhirati bihi. Wa ma'lumun annan nas mutafadiluna fi tahqiqihi wa haqiqatuhu ikhlasud dini kullihi lillah. Quran seluruhnya dipenuhi dengan mewujudkan tauhid dan dipenuhi dengan dakwah mengajak manusia kepada tauhid dan penjelasan dikait-kaitkannya keselamatan dari azab, kebahagiaan dan sumber kebahagiaan di akhirat itu bertumpu kepada tauhid. Siapa orang yang mengaplikasikan tauhid, dia selamat dari api neraka.
Man qala la ilaha illallah. Siapa orang yang mengatakan la ilaha mukhlisina mukhlisa khalisan min qalbihi, dengan ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam, harrama alaihin nar, Allah akan mengharamkan bagi dia neraka. Wajabat lahul jannah, wajib bagi dia surga. Itu tauhid itu. Tapi tidak cukup diucapkan, harus diapakan? Diaplikasikan, diwujudkan. Hanya menyembah kepada Allah, dan niat menyembah kepada Allahnya hanya untuk Allah. Sebab menyembah kepada Allah itu sesuatu yang terpuji di kalangan setiap manusia. Maka ada orang yang ingin dipuji dengan tauhidnya, ingin dipuji dengan ibadahnya, ingin dipuji sebagai ahli sholat, ingin dipuji sebagai ahli saum, ingin dipuji sebagai ahli kebaikan, dan itu merusak tauhid. Karena tidak ikhlas. Siapa yang tidak ikhlas? Berarti dia tidak bertauhid. Karena ada unsur syirik, walaupun syirik khafi atau syirik kecil berupa riya. Maka gugurlah pahala dari diri orang itu karena syirik khafi yang tadi dilakukannya. Itulah kebaikan yang ketiga. Keempat, kebaikan keempat yang lahir dari ikhlas adalah tahqiqul ikhlas alamatu mahabbatillahi li'abdih. Mewujudkan ikhlas, mengaplikasikan ikhlas sebagai tanda Allah mencintai orang itu. Ikhlas itu bukti nyata cinta Allah kepada seorang hamba. Kenapa? Karena ikhlas itu kan ibadah yang agung ya. Semua ibadah wajib ikhlas. Dan semua ibadah sering kita jelaskan tidak bisa dilakukan oleh kita, oleh manusia, oleh siapapun tanpa hidayah dari Allah SWT. Kalau gak dapat hidayah, gak akan bisa ibadah. Kenapa kita sholat? Bisa sholat yang lain tidak? Karena kita mah diberi hidayah oleh Allah untuk sholat, yang lain tidak. Kenapa nanti Ramadan kita saum, sementara di Ramadan banyak yang tidak saum? Yang saum mendapat hidayah untuk saum, yang tidak saum enggak dapat hidayah. Dan seterusnya. Termasuk kenapa ada orang ikhlas dan ada yang riya. Yang ikhlas mah diberi hidayah oleh Allah untuk ikhlas, yang riya mah Allah enggak kasih hidayah untuk ikhlas. Makanya terselip riya di dalam niatnya. Nah, timbul lagi pertanyaan. Kalau ada yang diberi hidayah, ada yang tidak, kok kenapa Allah membeda-bedakannya? Kenapa Allah membeda-bedakan? Si itu mah enggak dikasih, kok si ini dikasih? Coba tanyakan kepada orang itu. Kamu suka ngasih uang kepada anak-anakmu? Iya, suka. Ayah anak tetangga sok dikasih ente? Tuh deh teman anak batur. Nah, kan sama anak-anak. Jawabnya gimana? Ya deh saya manya atau ke anak saya. Kan we tetangga mah rek itu rek ya rek makan rek ente rek kelaparan kaurusan sabodo EGP. Tahu EGP? Emang gue pikirin. Jadi karena sayang kepada anak. Ngasih duit itu, ngasih kue, ngasih makanan, ngasih pakaian, ngasih apapun kebutuhan anak. Karena dasarnya apa? Cinta dan sayang. Anak batur mah kop teh ting. Ayah indung bapak anak iya. Duh, afwannya. Ada orang Papua, ada orang Lombok. Dengar sih bahasa Sunda ya. Afwan. Kalau terselip tadi bahasa Sunda. Kenapa kita ngasih ke anak kita, ke anak tetangga tidak? Karena kita sayang kepada anak kita. Ke anak tetangga tidak sesayang anak kita. Sebodoh amat. Itulah intinya. Karena cinta, karena sayang. Di antara anak kita, kasih sayang kita kepada mereka kadang-kadang berbeda. Semakin baik taat itu anak, kita semakin sayang, ya enggak? Kalau bandel, kalau bedegong, bedang, wangkelang, tekapalang, meren turun nanti indung bapana,
kadang-kadang keheh, kadang-kadang ngambek, kadang-kadang dihukum dengan tidak diberi uang. Kasih sayang orang tua kepada anak kadang berbeda. Tergantung sikap anak ke orang tua. Yang taat, yang soleh, yang baik lebih disayangi daripada yang tidak taat. Itu manusia, apalagi Allah SWT yang maha adil. Tidaklah Allah memberi hidayah kepada seorang kecuali pasti sebagai balasan atas kebaikan orang itu sebelumnya. Adapun orang yang tidak diberi hidayah karena enggak ada alasan untuk diberi hidayah. Allah itu lebih tahu siapa yang layak diberi hidayah, siapa yang tidak. Inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabilih wa huwa alamu biman ihtada atau bil muhtadin. Ada dua-duanya ayat itu. Allah lebih tahu siapa orang yang layak disesatkan dan siapa yang layak diberi hidayah. Allah punya alasan yang kuat, yang pas, yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang sering kali kita enggak mengetahui alasan itu. Nah, jadi kalau Allah memberi hidayah, pasti itu karena cinta dan sayang Allah kepada dia. Kenapa Allah mencintai dan menyayangi dia? Pasti karena alasan. Mungkin dia telah berbuat kebaikan sebelumnya, berbuat ibadah, berbuat amal soleh yang Allah suka, yang Allah ridhoi. Allah balas dengan cara diberi hidayah untuk melakukan kebaikan berikutnya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, juga Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, juga Imam Ibn Hibban dalam kitab sahihnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan hamahu ad-dunya kama yudhillu ahadukum yahmi saqimahu al-ma'." Kalau Allah Azza wa Jalla mencintai seorang hamba, Allah akan lindungi hamba itu dari fitnah dunia. Dari fitnah dunia yang akan menyesatkan dia ya. Tidak hanya uang, dunia itu bisa berarti pujian, jabatan, kekuasaan, popularitas, sanjungan orang, itu dunia ya. Allah lindungi si hamba yang Allah cintai itu dari fitnah dunia, sebagaimana salah seorang di antara kalian melindungi luka borok pada kulitnya dari air. Hakikatnya air itu dibutuhkan enggak oleh manusia? Ya dibutuhkan untuk apa? Ya banyak, selain minum, terus juga untuk bersih-bersih, mandi, bersuci ya. Tapi bagi orang tertentu kadang ada bagian tubuh yang harus dilindungi dari air ya. Yaitu yang bagaimana? Borok. Kalau ada borok boleh kena air? Tidak boleh. Apalagi air di kita. Karena banyak kuman, banyak bakteri. Kalau luka kita, borok kita kena air, apa akibatnya? Jiih. Ini enggak ada terjemahannya. Ada yang bisa menerjemahkan jiih? Infeksi, beda. Infeksi mah masuknya virus atau bakteri ke dalam tubuh, itu infeksi. Jiih itu ya jadi jiih aja. Jadi tambah parah gitu ya. Berair, susah, jadi lama sembuhnya, ditambah gede gitu ya. Karena air kita juga mengandung bakteri, kadang mengandung limbah. Tuh rumah di sisi Citarum tuh, sumur-sumurnya juga terkontaminasi oleh limbah meren. Sawah-sawahnya, sayur-sayurnya. Karena selokannya berasal dari Citarum, Citarumnya penuh limbahnya. Makanya jangan kaget kalau padinya, sayurnya pulen. Karena ada limbahnya. Dicuci di sana, di limbah. Kapasaru sehat, padahal lima hungkul ya tete. Jadi air tersebut diperlukan oleh kita, tapi kadang untuk yang punya luka borok harus dilindungi. Maka dilindungi gimana aja? Cara diperbantainya. Pas umpamanya mau wudu atau mandi, ditutupi dulu si ke siapa? Si luka itu oleh apa saja yang bisa menghalangi dia dari air, dijaga. Seperti itu Allah menjaga seorang hamba yang dicintainya dari fitnah dunia.
Sebagaimana hadis ini, idza ahaballahu 'abdan hamahu ad-dunya kama yudhillu ahadukum yahmi saqimahul ma. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah lindungi dia dari fitnah dunia sebagaimana salah seorang di antara kalian melindungi lukanya dari air. Dan orang yang ikhlas itu seperti itu. Allah lindungi dia dari apapun yang membahayakan dia karena cintanya Allah kepada dia. Berkata Syekhul Islam, "Fal mukhlisu lahu alamat tumayyizuhu an ghairihi minha adamu hirsihi ala dunya wa zakhrafiha fahuwa mahmiyun anha bihimayatillah walidhalik fa ikhlasuhu dalilu mahabbatillahi lahu." Orang yang ikhlas memiliki beberapa tanda, beberapa ciri yang dibedakan, terbedakan dari orang yang tidak ikhlas. Salah satunya adalah orang yang ikhlas, dia tidak serakah terhadap dunia dan kemewahannya. Dia terpelihara, dipelihara, dijaga oleh Allah dari bahaya dunia. Oleh karena itu, keikhlasan merupakan tanda dicintainya orang itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau mengutip dalil hadis tadi, sesungguhnya Allah bila mencintai seorang hamba, Allah akan lindungi dia dari fitnah dunia sebagaimana salah seorang di antara kalian melindungi lukanya dari air. Berdasarkan hal itulah, maka keikhlasan, karena itu anugerah Allah, hidayah dari Allah, dan itu hidayah, itu anugerah sebagai wujud nyata, bukti nyata cinta Allah kepada dia. Inilah poin yang kelima. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang agar diikhlaskan. Dan mengajarkan ini kepada para sahabat dan seluruh umatnya termasuk kita. Beliau berwasiat. Pasti yang hadir di sini, enggak pasti katanya. Rada suudon. Mungkin hafal zikir pagi petang. Ada yang hafal? Ada. Yang ada itu sedikit. Mayoritas diam. Dah jujur saya ngaku itu apa. Salah satu di antara zikir pagi dan petang yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau wasiatkan kepada sahabatnya untuk membacanya dan juga diajarkan kepada umatnya. Isinya adalah minta diikhlaskan. Doa pagi yang petang itu panjang banyak, salah satunya adalah asbahna ala fitratil Islam. Wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Asbahna ala fitratil Islam, maknanya pagi ini ya Allah tetapkan pagi ini kami di atas fitrah Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, tetapkan kami di atas kalimah ikhlas. Wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan di atas agama nabi kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima, dan di atas millah Ibrahim bapak-bapak kami yaitu Ibrahim yang hanif dan muslim, wa ma kana minal musyrikin. Dan ini menunjukkan amat sangat pentingnya ikhlas ini diminta kepada Allah setiap hari minimal 2 kali, setiap pagi dan petang. Dan ini menunjukkan urgen dan pentingnya keikhlasan sehingga perlu diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan berikutnya. Ikhlas, ini ikhlas nih.
bisa menyebabkan amalan yang enteng dan ringan melahirkan pahala yang luar biasa besar, menghapus dosa dengan jumlah yang sangat-sangat-sangat besar. Pernah enggak mendengar kisah seorang wanita pelacur yang menolong siapa atau apa? Anjing yang kehausan. Jadi tepira sodakoh ka gogog dia. Tapi ada tapinya, ada dua hal yang terkandung dalam hal itu. Pertama ikhlas, dia tanpa pamrih. Biasanya kan pelacur ada pamrihnya. Wani piro. Ini ke anjing. Pasti tanpa pamrih, ikhlas. Kedua perjuangan berat, bersungguh-sungguh. Dia kehausan, tidak ada air di bawah sumur, dia bisa turun. Pas naik ke atas ada seekor anjing yang kehausan, ngeleal bari ngucur. Kehausan, si anjing gak bisa turun, kalau turun sih sebenarnya gampang. Tinggal loncat, naiknya gak bisa. Maka wanita ini kasihan. Kemudian secara ikhlas dia turun. Kemudian menampung air itu di apanya? Di sepatunya, digigit. Terus nerekel naik begini nih. Lalu diberikan kepada anjing. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena perbuatan itu seluruh dosa zina dia terampuni. Ketika nih, ketika membahas hadis ini, para ulama menganalisa kenapa sampai begitu. Apakah ini bisa nggak dilakukan oleh semua wanita yang berzina? Nanti para pelacur besoknya, setelah malamnya dia berzina, besoknya cari anjing. Terus dikasih minum, terhapus, bebas. Apa begitu? Ya enggak lah. Itu karena dua hal tadi. Pertama apa? Keikhlasan. Yang kedua karena perjuangan dan pengorbanan. Berkata Syekhul Islam, "Hadhihi saqatil kalba bi imanin khalis kana fi qalbiha faghufir laha." Wanita ini memberi minum seekor anjing karena iman dan keikhlasan yang ada dalam hatinya, lalu Allah pun mengampuninya. Hadis ini, hadis tentang wanita ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Wa illa falaysa kullu baghin saqat kalban yughfaru laha. Dan ini tidak berarti tidak semua wanita yang berzina bisa terampuni dosa zinanya hanya karena memberi minum seekor anjing. Kenapa? Karena li'annaha fa'alathu idzaka bi imanin khalisin wa ikhlasun qa'imun bi qalbihi faghafara lahu bidzalik. Fainal a'mal tatafadhalu bitafadhuli ma fil qulub minal imani wal ikhlas. Karena wanita tadi melakukan hal itu berdasarkan iman, ikhlas dan perjuangan. Keikhlasan yang ada dalam hatinya. Lalu diampuni dosanya. Dan amal-amal yang dilakukan oleh manusia bertingkat-tingkat keutamaannya berdasarkan atau sangat tergantung kepada kondisi iman dan keikhlasan yang ada di dalam hatinya. Sebagai contoh, orang, dua orang atau banyak orang melakukan amalan yang sama di waktu yang sama, di tempat yang sama. Apakah pahalanya sama? Tidak. Contoh, sholat berjamaah. Makmumnya sama, gerakannya sama, tempatnya sama, waktunya sama, ya. Bacaannya sama, apakah pahalanya sama? Tidak. Sama-sama sholat, sama-sama berjamaah di Masjid Al-Muhajirin, imamnya itu. Gak beda imam. Dan gak boleh ada beda imam di satu tempat, di waktu yang sama. Ya. Nah, tapi apakah pahalanya sama? Enggak, kadang pahalanya seperti langit dan bumi. Ini sangat gede pahalanya, ini mah malah dosa. Berdasarkan apa? Pertama salah satunya niat. Yang satu ikhlas karena Allah, yang satu riya.
Yang satu umpah khusyuk, yang satu ngelamun, menyusun program kerja di dalam sholatnya. Sholatnya dijadikan ajang untuk mengevaluasi kerja masa lalu dan dipakai untuk menyusun program kerja di masa yang akan datang. Ini ikhlas, ini riya. Ini khusyuk, ini ngelamun. Beda gak pahalanya? Beda. Padahal amalannya sama, waktunya sama, tempatnya sama, tapi efeknya berbeda. Demikian juga tidak semua wanita yang berzina bisa terhapus dosa zinanya hanya dengan memberi minum seekor anjing. Perbuatannya sama, tapi yang membedakan apa? Dua hal, keikhlasan dan pengorbanan, perjuangan. Maka hadis tadi jangan dijadikan dalil oleh para wanita pelacur tuh. Tiap hari setiap air mineral, tiap hari memanggil anjing. Gimana manggilnya? Kukukuk gitu ya, Toraja. Dikasih lebihin dikit, dikit dagingnya karena bonusnya tadi malam gede. Biar dosa yang diampunnya lebih gede. Enggak bisa. Enggak bisa disamakan dengan wanita tadi. Karena faktor keikhlasan dan juga pengorbanan yang dilakukannya, ya. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Qala Al-Baydawi, berkata Imam Al-Baydawi, dikutip oleh Imam Ibnu Hajar. Makna hadis. La yanalu ahadukum binfaqin mithla uhudin zahaban fil fadl wal ajr ma yanalu ahaduhum binfaq mudda ta'amin aw nasifihi wassababu tafawut ma yuqarinul afdal min mazidil ikhlas wasidqin niyah. Makna hadis tadi bahwa salah seorang di antara kalian tidak akan bisa meraih pahala infak dengan emas sebesar gunung Uhud dalam hal meraih keutamaan dan pahala seperti infak yang dilakukan oleh seorang sahabat Nabi, walaupun hanya infak dengan gandum setengah sok, satu sok ataupun setengah sok. Ini Afan ini ketika menjelaskan hadis tentang tidak boleh mencela sahabat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la tasubu ashabi. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balagha ajra ahadi minhum wala nasifah. Jangan kalian celak sahabat-sahabatku. Karena seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka pahalanya tidak akan menyamai infak salah seorang di antara sahabatku, walaupun hanya berinfak dengan gandum satu mud atau hanya setengah mud. Satu mud itu kalau dua tangan kita disatukan, disiupkan ke gandum itu satu mud. Kalau setengahnya berarti satu tangan. Gandum segini, infak dengan gandum. Berapa harganya? Belum tentu 5.000-nya. Beras juga. Gandum dengan beras mahal mana? Mahal beras. 2.000 rupiah infak sahabat. Pahala infak 2.000 rupiah sahabat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih besar dibanding infak orang zaman Kiwar yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Tidak ada, jangankan emas sebesar gunung Uhud, setengah gram oge atuh dipikir dibolak-balik dibong diutakeun lebar ya marek diinfakeun teh. Pas kan sedang lewat keluar tuh. Apa? Dompetnya dibuka ada Soekarno Hatta tong dilewat. Ada yang biru dilewat, akhirnya yang abu-abu plek. Ya abu-abu berapa? 2.000 ya. Itu pun sudah dicabut, gak jadi koin, 500. Palit. Andai ada orang sekarang infak dengan emas sebesar gunung Uhud, berapa ton kira-kira? Berapa triliun itu kalau diuangkan? Mungkin bisa bikin negara. Kalau punya uang, yang harganya
emas sebesar gunung Uhud. Pahalanya sangat besar. Tapi tidak bisa mengalahkan infak sahabat walaupun berinfak dengan apa? Dengan gandum segenggaman begini. Nah, ketika menjelaskan hadis itu, para ulama menyatakan itu karena apa yang ada dalam hati mereka. Mereka mah ikhlas, mereka mah niatnya itu benar demi kemuliaan Islam, demi akhirat. Kalau kita mah tidaklah kita berbuat kecuali untuk kemuliaan kita di dunia. Kalau toh ikhlas, kadar keikhlasannya tidak bisa disamakan dengan keikhlasan para sahabat zaman baheula, ya. Walhasil sama-sama infaknya, pahalanya berbeda. Sama-sama sholat berjamaah, di gerakan yang sama, tempat yang sama, waktu yang sama, imam yang sama, bacaan yang sama, pahalanya jauh seperti langit dan bumi. Sama-sama memberi minum seekor anjing. Tapi yang dulu diceritakan dalam hadis mah ya ikhlas tanpa pamrih. Ya juga apa? Perjuangan pengorbanannya berat. Kalau para pezina sekarang mah tidak ada dua perkara tadi, maka tidak bisa menghapus dosa. Berdasarkan hal itulah, maka keikhlasan bisa memperbanyak pahala dan menghapus dosa dengan jumlah yang lebih besar sebanding dengan besarnya kadar keikhlasan yang dilakukan oleh orang tersebut. Berdasarkan hal itulah, maka salah satu di antara kebaikan dari ikhlas bisa melipat gandakan pahala amalan yang kecil. Contoh pertama. Contoh kedua, Nabi SAW bersabda, "Man tawadda'a fasbagha wudu'ahu thumma shalla rak'ataini mukhlishan lillahi biqalbihi." Dalam riwayat lain dikatakan, wa aqbala wajhu biqalbihi ila Allah. Siapa orang yang berwudu dan membaguskan wudunya, lalu dia sholat dua rakaat. Sholat apa ini? Sholat syukur wudu. Wajib apa sunnah? Sunnah. Sunnah muakkadah atau ghair muakkadah? Ghair muakkadah. Sunnahnya tidak ditekankan. Syukur wudu. Dia menghadap fokus kepada Allah dan ikhlas dengan sepenuh hati. Illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib baginya surga. Dalam riwayat lain, kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosanya sekalipun sebesar atau sebanyak buih di lautan. Lihat, amalannya enteng, cuma dua. Pertama wudu dan dibaguskan wudunya. Dibaguskan itu mencontoh Nabi SAW. Kedua, sholat sunat dua rakaat dan sunatnya ghair muakkadah. Tapi lihat efeknya. Wajib baginya surga, Allah mewajibkan dirinya untuk memasukkan orang itu ke dalam surga dan dihapus seluruh kesalahannya sekalipun kesalahan sebesar buih di lautan. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jamil Ulum Wal-Hikam ketika menerangkan hadis itu, hadis ini menjadi dalil tentang dilipat gandakannya amalan yang ringan karena keikhlasan. Amalannya enteng dan sunnah muakkadah, tapi efeknya surga, efeknya dihapus semua kesalahan karena keikhlasan dalam amalan tersebut. Ini salah satu di antara kebaikan dari ikhlas, bisa melipat gandakan pahala dari sebuah amalan yang enteng. Itu yang keberapa? Keenam. Ketujuh. Tinggal 4 poin lagi. 4 poin lagi ini bulan depan. Sekarang sudah habis waktunya. Untuk tanya jawab juga enggak ada, tinggal semenit lagi. Ustaz mohon penjelasan terkait syirik hawa nafsu seperti disebut dalam Al-Furqan 43. Al-Furqan 43 ya gitu. Ya, Al-Furqan 43 juga ada surah Al-Jathiyah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu
hawahu. Afaraita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu perhatikan? Apakah kamu perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai sembahan? Apakah syirik hawa nafsu tergolong dalam syirik akbar atau syirik kecil? Mengapa dalam kajian-kajian syirik jenis ini terkesan kurang mendapat perhatian? Berbeda dengan syirik ibadat, syirik niat, syirik wasilah dan lain-lain yang banyak dibahas. Iya, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, maknanya hawa nafsunya selalu diikuti. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil, tergantung dari jenis perbuatan mengikuti hawa nafsunya tadi. Bisa syirik kecil, kalau umpamai hawa nafsunya menyuruh kita, tuh mumpung banyak orang, diliput banyak orang, dilihat orang-orang, hayo baguskan ibadahmu. Berarti hawa nafsu mengajak kepada riya, ya. Lalu kita ikuti, syirik kecil apa besar? Kecil, karena riya adalah syirik kecil, ya. Tapi kalau sebaliknya hawa nafsu menuntun kita untuk melakukan syirik itu, lihat orang nyembah ke mbah kuburan itu, lihat jadi kaya, terus langsung dia nyalon kepilih, dan rata-rata yang nyalon tuh pasti ke sana umpamanya, ya, ke kuburan itu minta apa? Minta-minta restu gitu ya, minta dikabulkan keinginan untuk kepilih jadi anggota dewan baik tingkat kota ataupun pusat. Terus kita tertarik, ya deh saya juga minta, siapa tahu jadi menteri umpamanya. Itu bisa syirik besar. Jadi pada hakikatnya seluruh dosa dan kemaksiatan, kata Imam Ibnu Qayyim nih, ya, pada hakikatnya seluruh dosa dan kemaksiatan adalah termasuk bentuk perbuatan syirik, karena di dalamnya ada ketaatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Seluruh kemaksiatan, seluruh dosa termasuk berdusta, termasuk menggosip atau apa namanya, menggibahi orang. Apakah orang gibah itu tidak diajak oleh hawa nafsu? Diajak. Tuh, itu lagi ngegosip, seru, ikut yuk. Nah, akhirnya diikuti, ikut ngegosip. Itu pada hakikat, itu maksiat. Seluruh maksiat pada hakikatnya adalah termasuk syirik. Karena di dalamnya ada ketaatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Syirik besar apa syirik kecil tergantung jenis perbuatannya. Kalau seperti riya, seperti maksiat, seperti dosa-dosa besar, maka itu termasuk kategori syirik kecil. Tapi kalau hasil dari mengikuti hawa nafsu itu sampai kepada menyembah, beribadah, meminta kepada selain Allah, maka itu adalah syirik besar. Terakhir, luh menyeranyak ya. Yang gede nulisnya. Ustaz, qadarullah, ayah saya baru meninggal minggu lalu. Allah yarham. Semoga dosa-dosanya diampuni ya. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu'anhu. Wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal bard. Wa naqihi min al khataya kama yunaqa thawbul abiyadu min al danas. Wa abdilhu daran khairan min dari. Wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji. Wa adkhilhu al jannah wa idhu min azabin nar wa azabil qabr. Ini doa untuk ayah yang baru meninggal minggu lalu ya. Pertanyaannya, oh tadi tidak minta didoakan, tapi gak apa-apa, gratis. Pertanyaan, amal apa saja yang bisa saya dan adik saya lakukan agar bisa meninggikan derajat beliau rahimahullah di sisi Allah? Pertama, yang paling penting adalah jadikan diri antum atau anti, kalau ini ahwat ya, sebagai anak soleh.
Pahala dari amal soleh kita mengalir terus ke orang tua. Terus jauhkan diri kita dari dosa dan maksiat. Kalau kita terbiasa dosa dan maksiat, itu ada andil enggak dari di orang tua kita? Ada, yaitu lalainya mereka dari mendidik kita. Maka kalau kita dosa dan maksiat, khawatir nanti sampai kepada orang tua, ya. Jadikan diri anak soleh, hindarkan diri dari dosa dan maksiat. Kedua, banyak-banyaklah doakan orang tua. Di dalam sujud, hafalkan doa tadi itu. Baca dalam sujud. Jangan sampai itu doa itu tidak terlalu panjang, itu pendek, ya. Doa yang biasa kita baca dalam sholat jenazah, malas menghafalkannya. Karena tahu jarang yang meninggal. Sekali meninggal belum tentu kita ikut menyolatkan. Maka sekarang dihafal, nanti lupa lagi. Baca terus dalam sujud kita untuk orang tua kita. Maka tidak akan lupa insya Allah. Ya. Nah, doakan dalam sujud kita, di luar sujud kita, dalam masa-masa yang makbul untuk diijabah oleh Allah Azza wa Jalla, doakan mereka. Itu yang kedua. Ketiga, jalin silaturahmi dengan saudara-saudara dari orang tua kita, dengan paman, dengan bibi, dengan uak, ya, dengan sahabat-sahabat dari orang tua kita. Lanjutkan hubungan tersebut. Keempat, kalau bisa, ya, berinfaklah atas nama mereka. Umpama kita punya kelebihan uang, infakkan atas nama orang tua kita yang sudah meninggal. Itu dibolehkan bagi anak-anak kandungnya atau ahli warisnya. Pahalanya sampai dan pahalanya juga sampai kepada kita. Kita dapat pahala, pahala itu sampai ke orang tua. Bagaimana dengan menghajikan, mengumrohkan? Iya, boleh. Hadis sahih riwayat Imam Buhari ini dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janais. Seorang sahabat, ya, memiliki ayah. Ayahnya itu sebelum mati wasiat, kalau saya mati, bebaskan 100 orang budak. Setelah mati, sang kakak membebaskan 50 budak. Wasiat dari ayahnya. Dia nyuruh adiknya, kamu bebaskan lagi 50 nih. Adiknya bilang, enggak. Saya enggak mau sebelum saya tanya kepada Nabi SAW. Khawatir kalau dilaksanakan hanas. Nah, hanas itu enggak ada terjemahannya. Hanas dilaksanakan, arifek tidak. Tidak sampai, tidak bolehnya. Sok, hanas teh apa itu bahasa Indonesianya? Kaduhung, beda. Hanas dilaksanakan, ternyata tidak sampai atau tidak bolehnya. Makanya nanya dulu kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi menjawab, in kana musliman au muwahhidan. Kalau ayahmu itu seorang muslim atau ahli tauhid, thumma hajjajtum, kemudian kamu berhaji untuk ayahmu, au tasaddaqtum, au sumtum, atau kamu bersedekah, atau kamu saum, maka pahalanya sampai kepada mereka dan juga sampai kepada kamu. Boleh umrohkan, hajikan. Insyaallah pahalanya sampai. Kalau enggak, infak dan sedekah atas nama orang tua. Tuh, mumpung sekarang kita lagi apa namanya membangun, mengumpulkan dana pembangunan mahad. Itu permanen loh, jariah loh. Nanti akan ada ribuan santri yang belajar, calon-calon dai, calon-calon ustaz. Menyebar kebaikan ke seluruh dunia. Tong hari-hari waya itu karena mahat. Keluarkan dompet kita, masukkan semuanya ke sana. Ambil dulu kartu kreditnya, buang. Hanya uang dan ceknya ke sana. Perhiasan boleh, HP boleh, jam tangan boleh. Kita jual nanti. Asal yang ada harganya, kalau pas dijual ternyata gak laku, jangan. Jadi sampah. Jadi itulah yang harus dilakukan oleh seorang anak, ya. Cukup sampai di sini, insya Allah kita jumpa kembali di sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaikum, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.